lagi main gitar. Ada apa ya? Pelajaran lebih penting daripada main gitar. Siapa yang berisik itu, ha? Tahu. Lihat saja, Pak. Kalau kembali lagi. Maaf, kuharap kalian tidak tersinggung. Masih, Om. Permisi, Om. Masih, Om. Coba. Masuk. Sini. Duduk. Roma. Jangan biasakan memberi sedekah kepada pemalas-pemalas seperti itu. Badan masih muda, sudah jadi pengemis. Saya rasa itu lebih baik daripada mencuri, Ayah. Apa? Menjual suara itu kau katakan baik? Memalukan. Itulah sebabnya aku tidak mau mendengar kau menyanyi dan menyanyi setiap hari. Apa memang kau punya cita-cita untuk menjadi pengamen seperti mereka? Roma. Roma, sabarlah, Nak. Memang ayahmu adatnya keras. Sudah seringkali ibu memberi pengertian tentang musik kegemaranmu itu. Tapi dia tidak mau mengerti. Saya tahu, Bu. Ayah menginginkan supaya saya menjadi seorang sarjana ekonomi untuk bisa menggantikan kedudukan ayah di perusahaannya kelak. Tapi kenapa ayah harus memusuhi musik yang mana sudah menjadi kegemaran saya? Justru dengan sikap ayah ini, saya jadi tidak semangat untuk belajar. Apalagi untuk memimpin perusahaan. Yang lebih parah lagi, semua sikap ayah ini membuat saya tidak betah tinggal di rumah ini. Jangan turuti perasaanmu, Roma. Ibu akan selalu berusaha agar ayahmu mau mengerti semua ini.
Kok sebagi ini sudah pulang? Kok tidak kuliah? Enak badan, Bu. Roma, jangan terlalu kau pikirkan sikap ayahmu itu. Sebentar lagi kau akan menghadapi ujian, kenaikan tingkat. Kalau sampai kau tidak naik, ayahmu tentu lebih memusuhi hobimu. Buat ayah, naik atau tidak naik tingkat, itu sama saja. Dia tetap tidak suka musik. Bu, ibu, bu. Sinta, kok ikut-ikutan bolos rupanya? Ah, tidak, Bu. Hari ini memang Sinta pulang agak cepat. Soalnya ada rapat guru-guru. Loh, memangnya Kak Roma bolos ya? Sudahlah, Sinta. Jangan kau ganggu kakakmu. Dia lagi pusing. Sinta bosan melihat ayah dan kakak perang terus. Perangnya soal itu juga. Soal musik kan? Memangnya kakak mau jadi musikus ya? Sebenarnya sih, Sinta juga senang musik. Tapi, kalau abangku jadi musikus, ih, amit-amit deh. Memangnya kenapa? Biasanya, pemusik itu hidupnya nggak keruan. Kayak petualang. Sinta, rupanya kau mulai bersekutu dengan ayah untuk memusuhiku. Kau tahu, musik adalah sebagian dari jiwaku. Dan itu akan tetap demikian sampai dunia ini kiamat. Berarti, di dalam soal musik, tak seorang pun yang mampu mencegahku. Oh ya, lain kali, urus pelajaranmu. Ya? Kau harus jadi sarjana, sesuai dengan harapan ayah. Thank you.
Setan di rumah ini. Apakah kau tidak tahu, kalau ayahmu sedang sibuk? Maaf, Ayah. Saya betul-betul tidak tahu. Bohong. Apakah kau tidak tahu kalau ayahmu tidak senang dengan gitarmu itu? Pak, jangan lagi kau ucapkan itu. Ayah, cobalah sedikit. Kau mau mengerti akan kegemaran anakmu. Diam. Roma. Untuk terakhir ku peringatkan, jangan coba mengharapkan aku akan merestui hobimu yang bisik itu. Tapi saya masih berharap bahwa suatu hari ayah tidak berhati batu seperti sekarang ini. Anak kurhaka, kau sudah berani menghina ayahmu. Aku baru sadar bahwa ayahku adalah seorang yang egois. Seorang yang mementingkan dirinya sendiri. Dan yang paling menyedihkan lagi, bahwa ayahku adalah seorang manusia yang tidak punya perasaan. Anak kurhaka, kurang ajar, pergi kau dari sini. Ini rumahku. Aku tidak sudi punya anak seperti kamu. Pergi, pergi, pergi. Ibu, izinkanlah saya pergi. Sinta. Roma, jangan tinggalkan, nak. Ibu. Jangan tinggalkan ibu. Roma!
Ampun, Om. Kenapa kamu mencuri? Saya lapar, Om. Apakah kau sudah berusaha mencari makan dengan jalan yang halal? Lain kali, kalau mau makan, harus mau bekerja. Cacat, Om. Bukankah kau tahu bahwa meminta itu lebih mulia daripada mencuri? Saya malu, Om. Kamu tidak usah malu. Karena sungguhnya, ada hak orang-orang miskin di atas harta orang kaya. Maksudnya, Om? Berdosa orang-orang yang berilmu apabila dia tidak mengamalkan dan mengajarkan ilmunya kepada orang-orang bodoh. Begitu juga, berdosa orang-orang kaya apabila dia tidak mau bersedekah pada orang-orang miskin. Jadi, kamu boleh meminta-minta. Dengan catatan, apabila benar-benar kamu tidak mampu untuk bekerja. Nah, sekarang, coba kau hitung. Berapa uang yang ada dalam dompet itu? Hitung. Berapa? 2000, Om. Ambil 1000 untuk kamu. Dan yang 1000, masukkan kembali ke tempatnya. Terima kasih, Om. Rupanya sudah subuh. Oh ya. Apakah kau tahu di mana masjid yang terdekat? Situ, Om. Ya. Thank you.
Nih, Bu, uangnya. Makasih. Bu, tolong buatkan nasi rames. Mana cukup uang segini? Seadanya saja. Yang penting nasinya, Bu. Ayo dong minum. Ya. Ayo. Biasa kecil-kecilan. Bung. Mari makan. Makan sama tempe aja. Ajak-ajak orang. Pemikirnya diinjak-injak dikali. Jangan suka gitu dong. Biar diinjak-injak kan dicuci. Biar dicuci. Namanya tempe. Dimakan nggak jadi daging. Ini malam lu makan, besok subuh jadi Batman. Batman? Apa sih Batman? Berakman. Ini sih. Apa lagi nih sana? Beri, beri, beri. Beresek. Nih lihat. Eh, minum, 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 minum. Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja, kalau ada perlunya. Aduh, ada lagi ya. Sana Pri, gua gak demen lagu dangdut. Gue sakit. Abis dia nyanyi lagu apaan? Dia gak bisa marikan sekolahan, kok mana bisa lagu barat. Pergi, pergi. Bosen. Eh bang, sini. Kasihan lo. Orang capek-capek nyanyi gak kasih duit. Kasih aja barang gocap. Maaf Bu, kalau mau memberi, berilah. Tapi kalau tidak, jangan menghina. Oh, rupanya kau tukang pukul mereka. Kalau dia sok jago, kerjain aja. Kau harus bayar kerugian dua orang itu. Ya, ya, nanti saya bayar. Terima kasih. Perkenalkan, saya Dani. Hadi. Popong. Iwan. Nama saudara siapa? Nama saya Budi. Ya, Budi. Sungguh kami kagum melihat kepandaian Anda
dalam ilmu silat. Sekedar untuk bela diri. Saudara tinggal di mana? Di sini saya tidak punya tempat tinggal. Saudara, berasal dari mana? Bandung. Tujuannya mau kemana? Sebetulnya saya tidak punya tujuan. Iya. Lo jadi bermalamnya di mana? Itu pun saya belum tahu. Iya. Kalau saudara tidak keberatan, bagaimana malam ini tidur di rumah kami? Setuju? Boleh juga. Mari. 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 Bu, kenapa Kak Roma belum juga pulang, Bu? Ayahmu memang terlalu keras terhadap Roma. Kalau ibu tidak tahan-tahan, sudah sejak dulu dia mau meninggalkan rumah ini. Jangan salahkan saya, Bu. Itu akibatnya kalau kau suka memanjakan anak. Bapak memang tidak sayang anak. Jadi cuma kau saja yang sayang anak. Kalau kau memberatkan kepergian Roma, pergi sana. Susul anak kesayanganmu itu. Jadi Bapak tidak mau berusaha mencari Roma? Buat apa? Toh nanti dia pulang sendiri. Mau kemana dia? Memangnya mau jadi gelandangan? Kau sakit, Dani? Sudah lama Dani sakit seperti ini, tapi tidak mau istirahat. Kalau begitu, malam ini kau harus istirahat. Biar aku menggantikanmu mencari uang dengan kawan-kawan. Jangan, Budi. Pekerjaan ini tidak layak untukmu. Sebentar lagi aku juga sembuh. Ya, Bud. Dani biasa seperti ini. Sebentar juga dia sembuh. Kalau tanpa Dani, siapa yang mau nyanyi? Walaupun dengan suara sumbang, aku akan coba menyanyi. Kita tidak boleh paksa Dani untuk menyanyi malam ini.
terpaksa aku menyanyi, mengharapkan Tuhan bermurah hati. Coba dengarkan aku menyanyi, membawa suara jeritan hati. Bang. Terima kasih. Ani, buat apa banyak-banyak? Kasih saja 50 rupiah. Kasihan kan, Pak? Kan gak setahun sekali. Dani, kurasa sebaiknya kau tidak minum kopi dulu. Nanti batukmu kambuh lagi. Budi, biasanya kalau aku sakit, tidak seperti sekarang ini. Oh ya, ku dengar suaramu baik dan banyak disukai orang. Sudahlah, lupakan itu. Yang penting nanti sore kau harus ke dokter, ya? Dia mana mau ke dokter. Dia takut disuntik. Kalau dia nggak mau, bawa aja ke dukun. Memangnya dia kesurupan? Kau ini ada-ada saja. Bukan aku takut sama dokter, Bud. Tapi biayanya itu kan lebih baik kita gunakan untuk makan. Pokoknya nanti sore kau harus ke dokter. Sebelum kau sembuh, kau tidak boleh bekerja dulu. Oh ya, kurasa sebaiknya kalian mendirikan sholat. Bukankah kalian dari orang-orang Muslim? Aku baru hafal Al-Fatihahnya saja. Nantilah kalau aku sudah hafal semua. Tidak apa-apa. Selama kau belajar, dirikanlah sholat dengan hafalan yang sudah kau hafal. Aku sih sudah hafal, Bud. Cuma sana aku nih kotor. Buka celanamu. Pakai kain ini. Alah, sholat aja malas-malas. Sini. Betul juga katamu, Bud. Kita sebagai orang Islam memang diharuskan sholat. Dan mulai hari ini aku berjanji tidak akan meninggalkannya. Alhamdulillah. Bu, ingat nggak waktu kita makan di plaza malam itu? Kenapa? Waktu kita makan, kan ada pengamen. Lalu? Suaranya merdu. Daripada ngamen, kenapa nggak jadi penyanyi aja ya, Bu? Mungkin keinginannya ada. Tapi kan nasib orang lain-lain. Dia ada bakat. Nah, rupanya kesempatan yang belum ada. Bukan dalam bidang menyanyi saja. Hal ini juga banyak terjadi di bidang lain. Misalnya saja, seorang insinyur. Karena tidak ada kesempatan,
terpaksa bekerja sebagai supir taksi daripada nggak makan. Ani rasa itu jarang terjadi, Bu. Memang jarang. Bukan berarti itu tidak ada. Cepat angkat. Bismillah. Allah Akbar. Bagaimana ini, Budi? Hadi, cepat panggil beca. Dokter, apa yang dideritanya? Dia mengalami komplikasi paru-paru dan jantung. Dia harus dioperasi. Apakah ada saudaranya di sini? Ada, dokter. Dia adik saya. Apakah penyakitnya parah, dok? Justru dia parah. Setelah kami lihat dari hasil ronsennya, kami akan berusaha untuk membuang bagian dari paru-paru kanannya. Apakah saudara setuju? Ya. Suster, beri formulir untuk ditandatangani. Baik, dok. Mari. Kalian tunggu di sini. Ini harus ditandatangani. Biaya operasi 100.000, biaya perawatan 10 hari 50.000, jadi 150.000. Apakah uangnya bisa besok, suster? Baik. Terima kasih. Budi, bagaimana Dani, Budi? Besok dia ada operasi. Dan mengenai biayanya? 150.000. Hah? 150.000? Dari mana kita dapat uang sebanyak itu? Kalian temani Dani. Malam ini juga, aku akan ke Bandung. Dan doakan supaya aku berhasil mendapatkan sejumlah uang itu. Yang masuk. Ada perlu apa? Saya mohon bantuan ayah. Roma, jadi kau pulang juga ya? Lina, keluar. Baik, Pak. Roma, rupanya kau sudah benar-benar jadi gelandangan, ya? Sungguh memalukan. Jadi kehidupan seperti ini yang kau cari, hingga kau tidak betah di rumah?
Tadi kau katakan mohon pertolongan. Jadi kau masih butuh juga sama ayahmu, ya? Pertolongan apa? Saya butuh uang, ayah. Sudah saya duga. Berapa? Saya butuh 150.000. Untuk apa lagi, ha? Untuk berobat kawan saya, ayah. Apa? Untuk temanmu? Bagus sekali. Rupanya rasa sosialmu sudah sangat mendalam. Kau sudah bisa berjuang untuk menolong teman-temanmu. Tapi sayang, kau tidak becus berjuang untuk diri sendiri dan ayahmu. Ini akibat pergaulan bebasmu dengan gelandangan-gelandangan selama ini. Saya harus menolongnya, ayah. Kalau tidak... Tidak bisa. Aku tidak akan memberi walau sepeser pun. Ayah, tolong saya untuk yang terakhir kalinya. Dani, ayah. Dia parah sekali. Anak durhaka! Jadi aku yang harus mengikuti kemauanmu. Tapi kau tidak pernah memperdulikan kemauan ayahmu. Jauh. Pergi. Pergi dari sini. Hari ini Ani tidak sekolah. Hari ini ada camping, Pak. Ani malas ikut. Kalau begitu Ani saja yang ke bank hari ini, ya? Boleh. Itu uang belanja untuk bulan ini, Bu? Iya. Oh ya, Ani. Nanti waktu pulangnya sekalian saja mampir ke rumah Notaris Herman. Surat-surat rumah itu sudah selesai. Tinggal diambil saja. Ya, Pak. Kurasa sebaiknya kau yang ngurus, Pak. Alah, urusan begitu Ani juga bisa. Pagi ini aku banyak pekerjaan di kantor, Bu. Aku pergi dulu. Ya, Pak. Thank you.
Suster. Nama pasien siapa? Dani. Terima kasih. Dokter. Ya. Bagaimana dengan adik saya? Operasi berjalan dengan baik. Mudah-mudahan adikmu bisa tertolong. Kita kan sudah berusaha. Yang menentukan Tuhan juga. Terima kasih. Ya. Permisi. Uding, tak kusangka kau senekat itu. Semua ini kulakukan dengan terpaksa sekali. Sekarang yang kufikirkan mengenai surat-surat ini. Aku yakin ini akan lebih berharga bagi orang itu daripada sejumlah uang yang berada dalam tasnya. Maksudmu? Aku akan mengembalikannya. Tidak, Budi. Kurasa kau tidak akan segila itu. Kau pasti akan dimasukkan dalam penjara. Itu sudah aku perhitungkan. Aku harus bertanggung jawab. Dan aku tidak ingin menyusahkan orang itu lebih dalam lagi. Kalau begitu, biarlah aku yang menyerahkan. Karena akulah yang seharusnya berkorban untuk Dani. Bukan kau, Budi. Tidak. Ini perbuatanku dan ini tanggung jawabku. Tugasmu selanjutnya adalah menggantikan Iwan dan Popong menjaga Dani di rumah sakit. Bagiku uang itu tidak seberapa. Tapi surat-surat itu yang lebih penting. Sekarang ya, tergantung nasib. Kalau nasib kita baik, polisi akan menemukan dan mengembalikan surat-surat itu kepada kita. Aku ke kantor dulu. Pak, aku ikut sampai ke rumah Bu Sam. Ani, ibu arisan dulu ya. Ya, Bu. Kalau pikiranmu masih belum tenang, sebaiknya kau nggak usah sekolah dulu. Ya. Kau di rumah saja ya, An? Cari siapa, Bung? Permisi. Apakah alamat ini betul? Iya, betul. Bisa saya bertemu dengan Ani? Kebetulan yang Ani ada. Silakan. Neng Ani, ada tamu. Siapa? Tidak tahu, Neng. Tapi kelihatannya dia belum pernah datang kemari. Suruh dia masuk? Ya. Silakan duduk dulu, Bang. Silakan. Thank you.
Cari siapa, Bung? Saya mau bertemu dengan yang namanya Ani. Oh, jadi rupanya kau... Ya. Sayalah pencurinya. Ini tas Anda. Maafkan saya. Semua ini terpaksa saya lakukan. Kawan saya sakit. Parah sekali. Dia harus menjalani operasi. Saya sudah berusaha untuk mencari sejumlah uang. Tapi bagi orang seperti saya, uang 150.000 mustahil bisa dicapai dalam waktu singkat. Sejumlah uang itulah yang saya curi dari tas Anda. Sisa uang dan beberapa surat penting masih utuh di dalamnya. Saya akan mempertanggungjawabkan apa yang telah saya lakukan. Kalau kau mau bertanggung jawab, ikut aku ke kantor polisi. Sebelum aku menjawab pertanyaan Anda, tentunya aku boleh tahu siapa nama Anda. Panggil aku Budi. Oke, Budi. Sekarang tunjukkan di mana teman Anda dirawat. Rumah sakit Usada.
Ada apa dengan Dani? Dani sudah tidak ada lagi. Dokter tidak bisa menolongnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudi, rupanya pengorbananmu sia-sia. Tidak. Aku tidak menyesal melakukannya. Kita telah berusaha untuk menolongnya. Sudahlah, Budi. Relakan kepergiannya. Aku sudah merelakan uang yang 150 ribu itu. Terima kasih, Ani. Ya. Tuhan akan membalas kebaikanmu. Di mana jenazah Dani? Ada di kamar ini. Budi, saya turut berduka cita atas meninggalnya kawanmu. Terima kasih. Oh ya, besok ayah ingin bertemu denganmu di rumah setelah jam kantor. Insya Allah. Permisi. Ya. Mari. Kami sudah mendengar semuanya dari Ani. Kami turut berduka cita atas kepergian sahabatmu itu. Terima kasih, Pak. Dan saya mohon maaf atas kelakuan saya tempo hari. Tidak apa-apa. Lupakan saja peristiwa itu. Malahan kami berterima kasih karena kau sudah mau membalikan tas anak kami. Memang, yang namanya manusia bisa saja berbuat kekeliruan dalam keadaan terjepit. Ya. Namanya siapa? Budi, Pak. Oh. Apa anak Budi masih kuliah? Tidak, Pak. Apa sudah bekerja? Juga tidak, Pak. Apa saja kerja anak Budi selama ini? Cuma bermain musik, Pak. Oh, punya grup band? Grup apa namanya? Bukan, Bu. Kami ngamen. Ngamen? Kalau jadi supir, Nak Budi mau nggak? Saya senang sekali, Pak. Kebetulan saya sudah punya SIM. Nah, kebetulan kalau begitu. Kami masih membutuhkan seorang sopir lagi. Soalnya si Ani ini, Pak, kalau sudah datang malasnya, sekolah pun dia bolos. Habis kalau tiap hari nyupir melulu kan capek, Pak. Kalau memang Nak Budi mau, mulai besok Nak Budi sudah bisa mulai bekerja. Mengenai gajinya, ajukan saja sama Ibu berapa yang Nak Budi minta. Terima kasih, Pak. Bu, insya Allah besok saya mulai bekerja. Dan
Kalau tempat tinggal Nak Budi jauh dari rumah ini, Nak Budi bisa tinggal di sini? Iya. Masih ada kamar yang kosong? Terima kasih. Bagaimana dengan Dani? Apa kita tidak bikin tahlilan? Tahlilan kan harus ada biayanya. Sedangkan kita tidak punya uang. Jadi gimana? Tuhan tidak memberatkan hambanya. Kalau kita mampu, tahlilan itu baik sekali. Kalau tidak, itu pun bukan sesuatu yang wajib. Sepeng dulu. Nanti ngobrol lagi. Wan, kau dulu deh. Aku ngabisin rokok dulu. Sayang nih, tanggung. Sini. Kalau saja kainnya ada empat, kita bisa berjamaah. Berjamaah memang lebih utama. Tapi kalau keadaan tidak mengizinkan, apa boleh buat? Oh ya, Budi. Kamu memang beruntung. Di dunia ini, tak akan ada seorang pencuri yang dimanjakan seperti kamu. Iya, iya. Sudah mencuri, malah dikasih pekerjaan. Sudah itu, dikasih tempat tinggal lagi. Tapi, yang lebih menguntungkan lagi, ceweknya lo, selangit. Wah, hebat juga nih sopir baru. Bagaimana, siap? Sudah, silakan Nona. Lain kali, kalau panggil saya Ani, jangan Nona. Tapi Nona kan majikan saya. Iya, tapi yang gaji kamu kan bukan Ani, melainkan Ayah. Nona ini ada-ada saja. Hei, ku peringatkan sekali lagi. Kalau manggil saya, A-N-I, Ani, mengerti? Baik, Nona, Ani. Siapa tuh? Sopir baru ya? Ah, potongan sih, boleh juga. Dia bukan sopir, teman kami dari kampung. Ada apaan? Tadi ulangan bahasa Inggris soalnya susah setengah mati. Oh ya? Apa yang susah? Kau bisa bahasa Inggris ya? Kalau yang gampang-gampang sih bisa juga. Tadi ada terjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Begini.
menteri-menteri luar negeri ASEAN sedang menghadiri konferensi di Jakarta. Menteri-menteri luar negeri ASEAN menghadiri konferensi di Jakarta. Kalau saya tidak salah, Asian foreign ministers are attending conference in Jakarta. Pendidikan terakhirmu di mana? Cuma SMP. Ah, bohong, masa bahasa Inggrisnya flawed sekali. Lumayan boleh mungut di jalan. Loh, kok Bapak sudah pulang? Sebentar Bapak kembali lagi ke kantor. Bagaimana dengan orang baru itu? Boleh juga. Nyopirnya enak deh, Pak. Nggak kasar. Oh ya, dia pintar deh bahasa Inggrisnya. Fasih sekali. Syukurlah. Kelihatannya dia memang anak terpelajar. Mudah-mudahan saja dia kerasan kerja di sini. Oh ya, Bu. Mengenai gajinya disamakan saja dengan supir yang lama, Bu. Bapak ke kantor dulu. Oh, ini memang terlalu, Pak. Anak sudah pulang, malah diusir. Soal uang segitu kan tidak ada artinya. Kalau dibandingkan dengan Roma, tidak pulang untuk selama-lamanya. Aku juga menyesal, Bu. Tapi waktu itu aku mau mendidik dia, supaya dia tahu bagaimana susahnya orang hidup tanpa uang. Mendidik ya mendidik, tapi tidak perlu sekeras itu. Ya, sekarang aku serahkan padamu. Bagaimana baiknya? Aku ada ide, Pak. Bagaimana kalau seandainya Roma pulang nanti, kita kawinkan saja dulu. Mungkin dengan berumah tangga, dia akan mempunyai tanggung jawab yang besar pada dirinya, istrinya, dan tentu saja kita sebagai orang tuanya. Lalu? Dengan demikian, cita-citamu untuk menjadikan Roma sebagai pemimpin perusahaan kita kelak akan berhasil. Benar juga pendapatmu. Dulu justru setelah aku kawin baru menjadi seorang pengusaha. Kalau begitu, begini saja. Kita kan mau ke Jakarta. Sekalian saja singgah ke rumah Pak Surya. Setahu aku, dia punya anak gadis. Sinta ikutkan, Bu. Tentu saja. Mana mungkin anak manja seperti kamu mau tinggal di rumah. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum Ani. Budi, kau bisa main gitar? Bisa juga sedikit-sedikit. Nih, ada gitar butut. Lumayan buat iseng-iseng. Soalnya saya nggak bisa metik gitar sih. Terima kasih, An.
Thank you.
Suaramu merdu sekali. Pantas kau katakan, sebelum ini kau mencari nafkah dengan musik. Aku menyanyi cuma hanya untuk menghibur diri saja. Dalam lagumu tadi, ku mendengar syairmu mengatakan ada yang kau cari dalam hidupmu. Kalau boleh ku tahu, apa itu? Memang ada yang ku cari. Justru aku meninggalkan rumah. Sesungguhnya hanya untuk mendapatkan kedamaian hati. Aku turut mendoakan. Semoga apa yang kau cari segera kau dapatkan. Terima kasih. Oh ya, Budi. Besok hari Minggu. Bagaimana kalau kau antar aku ke danau? Ke danau? Aku sudah lama tidak ke sana. Tapi ayah sama ibu jangan sampai tahu. Kalau mereka tanya, bilang saja aku ke rumah teman untuk belajar. Ya? Oke, Budi? Budi, aku senang sekali tempat ini. Di sinilah aku sering menyendiri apabila keadaan sedang resah. Aku juga mulai menyukai tempat ini. Danau ini sungguh merupakan sebuah panorama yang indah sekali. Ani, rupanya kita punya persamaan dalam menyintai bentuk alam. Budi, tuh ada perahu. Yuk. Kau saja, An. Aku mau periksa mobil dulu. Hai, An. Hati-hati. Jangan khawatir. Aku kan pernah jadi juara sampan. Thank you.
Ani. Ani. An. Ani. An. Ani. Budi. Alhamdulillah. Kau selamat, An. Perahu mau ditambal, malah ditenggelemin. Budi, aku berterima kasih sekali atas bantuanmu. Kalau tidak, mungkin aku sudah... Itu soal biasa. Sama sekali kau tidak berhutang budi padaku. Iya, aku tidak berhutang budi, tapi berhutang nyawa. Yang pasti aku bersyukur sekali bahwa kau telah selamat, Ani. Budi, apa kau pernah jatuh cinta? Cinta? Belum. Dan kau? Iya, aku juga belum pernah. Barangkali kau tahu bagaimana kira-kira perasaan orang yang dilanda cinta? Ya, menurut pendapatku, mungkin bermacam-macam perasaan menjadi satu. Misalnya saja seru, serem, geregetan. Kau ada-ada saja. Eh, kering, yuk. Budi, yuk. Oh ya. Mari, Pak. Mari, Bu. Iya. Silakan. Iya. Silakan, Pak. Iya. Kenapa Bapak mesti repot-repot datang kemari? Biasanya kan saya yang datang ke sana melaporkan data-data perusahaan. Kedatangan kami kemari bukan itu. Ini Sinta dan ibunya ingin jalan-jalan ke Jakarta. Oh. Loh, ini bukan yang namanya Neng Sinta? Iya, Bu. Oh, sudah gadis ya? Iya. Bukankah ibu juga punya seorang putri? Saya dengar, sudah besar juga ya? Betul, Bu. Anaknya kebetulan baru pergi. Loh, Neng Sinta kan punya kakak. Kenapa nggak ikut? Kalau tidak salah namanya... Roma. Iya, Den Roma. Ya. Hampir saya lupa. Soalnya, terakhir saya melihat dia ketika masih di SMP. Kenapa dia tidak ikut, Pak? Roma di Bandung. Dia sedang menghadapi ujian kenaikan tingkat. Oh.
Mari, Bu. Iya. Mari. Silakan, Pak. Terima kasih. Begini, Pak. Maksud kami datang kemari sebetulnya sebagai pembicaraan pendahuluan. Mengenai apa, Pak? Mengenai anak-anak kita. Maksud saya, nanti kalau Roma sudah mencapai titel, bermaksud melamar putri Bapak buat Roma. Bapak ini ada-ada saja. Apakah Ani patut menjadi nyonya Roma nantinya? Ah, patut tidak patutnya kan terserah kita sebagai orang tuanya, Bu. Kalau saya setuju saja. Tapi tidak sekarang-sekarang ini kan, Pak? Ya, tentunya tidak. Seperti saya katakan tadi, bahwa ini cuma pendahuluan. Budi, mau kau menyanyi sekali untukku? Lagu apa? Lagu pemujaan terhadap indahnya alam? Atau tentang bunga yang dihianati oleh kumbang? Bukan, Budi. Aku ingin mendengar kau menyanyikan sebuah lagu. Lagu tentang cinta. Oh ya? Bila kamu di sisiku, hati rasa sendu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Ku yakin ini semua perasaan cinta, tetapi satu hari tak bertemu, hati rasa bersamamu. Bila kamu di
kalau begitu, baiklah kami permisi dulu. Soalnya, kami harus sudah ada di Bandung malam ini juga. Apa tidak bermalam di sini saja dulu, Pak? Besok pagi baru pulang. Terima kasih. Lain kali saja. Banyak urusan di Bandung besok pagi. Ani, kan tidak pantas duduk di depan bersama supir. Iya, kayak orang pacaran saja. Enggak apa sekali-sekali. Sudah, masuk. Yang sudah, sudahlah. Tapi lain kali Bapak tidak mau lihat Ani duduk di samping supir. Mengerti? Kamu terlambat sedikit, An. Rupanya ada apa sih, Bu? Baru saja ada tamu penting yang mau ketemu sama kamu. Siapa sih? Itu. Bapak Raden Subrata. Atasan Bapak yang di Bandung. Tadi kemari bersama keluarganya. Tumben. Mau apa, Pak? Begini maksudnya. Bu, sebaiknya tidak usah dijelaskan sekarang. Dan juga baru rencana. Bapak bikin orang penasaran saja. Ada apa sih, Pak? Sudahlah, kamu istirahat dulu. Lain kali Ibu kasih tahu. Aku tidak rela kalau kau mencukur jenggotmu. Ani. Ani. Kau adalah majikanku. Tidak patut kalau kau menyintaiku. Budi, aku sependapat dengan sebuah pepatah yang mengatakan cinta itu buta. Aku telah simpati kepadamu sejak kau pertama kali datang ke rumahku membawa tasku yang telah kau curi. Bagaimana dengan orang tuamu? Aku yakin mereka akan marah sekali kalau sampai tahu hubungan kita ini. Percayalah, Budi. Kemarahan mereka tidak akan mampu merubah pendirianku. Budi.
Kalau tahun ini Ani lulus, artinya Ani sudah tamat SMA. Dan sudah remaja putri. Lalu kenapa, Pak? Ani kan tahu, tamu yang hari Minggu datang ke rumah kita ini. Itu Pak Subrata, atasan Bapak. Iya, Ani tahu maksud datangan mereka kemari. Ada apa-apanya, Bu? Begini, mereka kan punya seorang anak laki-laki, calon sarjana ekonomi. Maksud mereka, tahun depan akan mempertunangkan anaknya dengan Ani. Nanti kalau dia sudah mendapatkan gelar, baru meresmikan perkawinan kalian. Pak, Bu, Ani belum ada maksud untuk itu. Ani masih mau melanjutkan sekolah. Bapak juga tidak akan mau menghalangi keinginan Ani. Perkara kuliah sesudah kawin juga bisa ya, Bu? Iya, An. Pak, pokoknya Ani belum mau memikirkan soal kawin. Budi, ayah dan ibu bermaksud mengawinkan aku. Tentunya kau senang sekali, bukan? Justru itu yang membuat aku gelisah. Setelah ayah dan ibu membicarakan hal itu, aku takut kehilangan kau, Budi. Ani, yang pasti mereka ingin membahagiakanmu. Tentunya aku akan dipilihkan seorang calon suami yang pantas untukmu. Kau benar, Budi. Ayah bermaksud mengawinkan aku dengan seorang sarjana, anak dari majikannya. Tapi tentunya kau tahu, bukan? Bahwa aku mencintaimu. Lupakanlah itu, An. Apa yang kau harapkan dariku yang cuma seorang supir ini? Tidak, Budi. Kau adalah laki-laki yang pertama yang menguasai hatiku. Juga yang terakhir, sopir atau jenderal bukanlah persoalan bagiku.